saya atas nama pribadi, atas nama gubernur, masyarakat seluruh Jawa Tengah, selamat merayakan Imlek. Kita menjaga ini, merawat ini, agar Indonesia tetap jaya, tetap rukun, tetap makmur. Dan saya berdiri hari ini di sini ditemani komplit-plit seluruh pejabat. Tak kenalin, ada Pak Wagub saya. Sudah kenal? Gus Yasin. Ya. Ini Pak Kiai ini. Ya. Ada Ketua DPRD Provinsi. Aroma ya. Ada ini. Sudah kenal? Nanti kenalan salaman sendiri. Ada Pak Kapolda, Pak Condro Kirono, ya. Jenderal, ya, udah kelihatan belum? Udah kenal? Ya, lagi udah kenal, oke. Ada Pak Effendi, Pak Pangdam, Jenderal juga ini, ya, oke. Ada juga Pak Wali Kota Semarang, kenal? Yang kenal sama Pak Wali Kota Ngadung? Yang belum kenal ngacung, yang pengen kenalan ngacung. Siapa ini mau kenalan semua? Kenapa setiap Imlek berharap hujan? Adakah yang bisa menjelaskan? Ternyata ini mau masuk musim semi ya. Sejarahnya mau masuk musim semi, sehingga kalau Imlek diharapkan hujan turun dan kesuburan itu akan menjadi barokah. Doanya hujannya tidak banyak-banyak, biar pertanian kita subur, adem, suasananya tenang dan tidak banjir. Dan kita harapkan nanti yang berwisata di sini juga bisa menikmati semuanya. Saya dari titip ya, jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, setuju? Hujan, tapi katanya habis Imlek ini doanya semua hujan, tapi hujannya tidak bikin banjir, tapi bawa rezeki.